selamat sore. Kembali lagi di Dream Lounge Go Action. Dan ini dalam segmen DLP Vlog. Oke, di sini saya akan terangin cara make glide cap. Bendanya seperti ini. Ini untuk apa? Penasaran pasti. Ini untuk kalau kita lagi bikin video, nanti bisa kita biar kamera lebih stabil lah daripada pakai tangan. Kalau yang tangannya kameramennya tremor, nanti bisa pakai ini karena walaupun kita gemeteran, ini tetap bisa stabil. Oke, ini banyak berbagai macam merek ya, karena kita punyanya ini, ya kita pakainya merek ini. Nah, di sini bisa muter juga 360 derajat. Iya. Dan ini juga bisa muter gini. Nah, cara makainya gampang sekali. Ini ada puteran di sini, nanti kita puter, kemudian kita geser. Nah, kenapa kita geser? Karena ini untuk mengambil ini. Nah, ini apa fungsinya ini? Ini adalah untuk mengaitkan. Apa ya? Bukan mengaitkan sih. Biar kameranya bisa kayak kalau kayak di tripod itu ada kan di sini bisa biar bisa masang di sini ya. Oke, kita coba pasangin. Oke, di sini saya pakai kamera Canon ya. Cara masangnya cukup mudah. Ini dipasin aja di sini. Lalu diputar. Oke, kita lihat. Ada puterannya ini. Nah, ini bisa kita puter ya. Oke, setelah itu kamera sudah terpasang, tidak mungkin jatuh. Oke, nah, tidak mungkin jatuh. Terus setelah itu kalau kayak gini nggak mungkin kamera akan seimbang ya. Mungkin di kamera akan miring jadinya. Jadi kita kembaliin lagi. Setelah kita berhasil masang tadi, kita putar lagi ke kiri, kemudian kita kembaliin. Nah, sesuaikan posisi kamera supaya tetap seimbang. Oke, ini belum seimbang, geser lagi. Segini. Nah, nanti bisa seimbang. Oke. Kemudian kita putar lagi ke kanan. Supaya biar nggak meleset-meleset. Oke. Setelah itu siap untuk dipakai. Untuk supaya biar nggak miring-miring nanti di sininya pemberatnya. Ya ini pemberatnya dua ini. Ini sama ini bisa diatur juga supaya seimbang. Oke, cukup sekian dari saya dan terima kasih. Jangan lupa subscribe Dream Lounge Production dan tetap like dan komen. Oke, terima kasih. Thanks sudah nonton video kita di channel Dream Lounge. Nantikan video-video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa kangen.